There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rak baru, strategi baru. Ini adalah Rak Dua Muka. Ini di pagi hari ya. Rak Dua Muka, ukuran yang paling terkecil, yaitu dengan panjang 70 cm. Yang terbesar itu panjangnya 90 cm. Jadi rak ini untuk apa? Yaitu posisi depan. Ya, orang baru datang nih ya, orang baru datang. Lalu pandangan pertama adalah nih. Rak promo, mungkin lebih dekat kalau kurang jelas. Rak promo. Jadi satu baris ini untuk promo. Ini ada yang dijual di bawah harga pasar ya, pakai harga grosir. 13,5, 2.500. Dan sekian. Dan selain rak promo juga ada pembeda dengan warung lain, yaitu snack tradisional kita taruh di depan. Maksudnya kita itu harus beda dengan warung lain. Kalau warung lain hanya jualan sembako atau kelontong saja, kita punya nilai lebih di sini, kita taruh di depan nih. Jadi ada penarik untuk pasar yang lebih luas, bukan cuma satu RT, mungkin satu desa atau mungkin tetangga desa. Bisa ke sini ya. Ini karena warung saya sempit cuma 2 meter, saya jadi beli ukuran rak dua muka, ukuran panjang top panjangnya 70 cm kali 2. Nah, untuk yang di belakang sini ke sana nih, sorot ke sana. Yang di belakang sini, nah ini untuk snack ya. Jadi saya fokuskan di sini snack untuk anak-anak, roti basah, dan yang sini belum di sini, nanti permen sekaligus mainan. Jadi permen berarti ya mainan yang untungnya itu banyak. Untungnya itu bisa 2 kali lipat. Kalau teman-teman ingin tahu tempat belanjanya, tonton di video sebelumnya. Jadi ini tadinya di sini nih ya. Ini tadinya di Rakmi karena nggak ada tempat. Tadinya sini etalase kaca, saya ganti. Jadi yang di sini rak ciki saya pindah ke sini semuanya, biar di sini fokus untuk rakmi. Rakmi ya. Jadi rak baru, strategi baru, biar ganti suasana. Pertama, yang kedua untuk rak promo dan untuk rak pembeda, yaitu dengan jualan aneka snack tradisional. Kemudian yang di belakang sini itu adalah untuk snack, terutama yang di bawah itu ya, yang di bawah itu karena posisi anak itu pendek, jadi ini snack dewasa dengan sesuai dengan ketinggian ya, snack dewasa. Kemudian ini adalah snack untuk anak-anak, anak-anak kecil ya, nanti ya, nanti kita akan simak mungkin di video selanjutnya. Demikian, semoga dengan rak baru ini, strategi baru, dan menaikkan omset yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.